Muslim adalah umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." Quran Surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh." Quran Surah Ali Imran ayat 114. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang kafir, baik harta maupun anak-anak mereka, sedikit pun tidak dapat menolak azab Allah. Mereka itu penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya." Quran Surat Ali Imran ayat 116. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal." Quran Surah Ali Imran ayat 136. Bahan renungan kehidupan di hadapan Allah. Tidak seperti negara tetangga kita yang berinvestasi buat nyari untung.